mengukur rasa cinta dan amarah mana yang kembali berkarya. Lesti Kejora umumkan perilisan single barunya. Lesti Kejora kembali ke industri musik setelah beberapa bulan menghilang dari industri hiburan tanah air imbas kasus KDRT yang menimpanya. Kembalinya Lesti berkarya ditandai dengan perilisan single baru berjudul Insan Biasa. Hal itu diumumkan oleh pedangdut asal Cianjur tersebut melalui unggahan di instastory pribadinya itu. Di sana, tampak ia membagikan tautan untuk single Insan Biasa ke sejumlah platform streaming music. Sementara itu, label rekaman 3D Entertainment juga mengunggah jadwal perilisan single baru Lesti Kejora ini. Diinfokan bahwa single tersebut akan rilis dan bisa dinikmati penggemar mulai 15 Maret 2023 nanti. Memanggil pasukan Lesti Kejora, siap-siap menantikan karya terbaru Lesti, Insan Biasa. Catat tanggalnya ya, tulis akun itu dikutip hari Rabu tanggal 8 bulan 3 2023 ini. Lesti juga akan merilis sejumlah teaser jelang perilisan single terbarunya itu pada 15 Maret mendatang. Lagu baru Lesti akan diluncurkan bersama dengan video musiknya. Kembalinya Lesti Kejora ke industri musik mendapat pujian dari netizen. Sejumlah selebritas juga ikut memberikan ucapan selamat, antara lain sang sahabat Syifa Hadju dan selegram Handahara. Congrats sayang, ucap Syifa Hadju. Can't wait, sambung Wandahara. Warganet dan penggemar Lesti pun mengaku tak sabar menanti lahirnya karya terbaru sang pedangdut tersebut.